Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Kali ini saya berada di hampir pertigaan ke arah JLS. Itu belok kanan, itu jalur lintas selatan. Siang ini saya akan menuju ke lokasi pengajian Gus Ikitem yang ada di Pantai Perigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Lur. Nah, untuk dulur-dulur, ini sengaja saya ajak lewat jalur lintas selatan. Penasaran seperti apa keseruan perjalanan kita? Yang dimana nanti di perjalanan kita akan tersedia terpampang pemandangan yang indah, pemandangan laut yang indah, Lur. Oke, kita lanjut seperti apa keseruan perjalanan kita. Simak terus video ini sampai akhir. Oke, dulur, ini pantai yang pertama yang kita lewati, yaitu Pantai Midodaren. Nah, ini lokasinya masih masuk ke dalam sana, lur. Ini Pantai Midodaren. Oke, Lur, kita lanjut saja perjalanan kita. Simak terus sampai selesai. Nah, ini kita sampai di Pantai Gemah ini, Lur. Ini di depan sana pintu masuknya ke Pantai Gemah. Masuk ke sana itu di sana di itu Pantai Gemah ini yang kita lewati. Oke, kita lanjut saja perjalanan kita. Masih jauh ini.
Nah, ini kita sudah sampai di jalan menuju ke Pantai Karanggongso ini. Untuk pantainya ada di bawah sana ya, Lur. Sana itu. Pantai Karanggongso. Ini sudah hampir sampai ke Pantai Perigi juga, sudah tidak jauh. Oke Lur, kita lanjutkan ke Perigi. Jangan bosan ya, simak terus video ini sampai selesai, sampai ke lokasi di mana pengajiannya Gus Ikdam nanti malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Perigi nih, Pantai Perigi tepatnya. Di lokasi pengajian Gus Ikdam nanti malam. Untuk panggungnya itu ada di sebelah sana itu. Oke, sekian dulu update dari kita kali ini. Tunggu update berikutnya di video selanjutnya. Nantikan seperti apa kesiapannya untuk pengajian nanti malam. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.